Ya, Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi pemberkatan akan kita mulai, kami harapkan kepada Bapak dan juga Ibu untuk duduk di tempat yang sudah disediakan, dan juga kami harapkan untuk tetap selalu menggunakan masker. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami harapkan Anda untuk duduk di tempat yang sudah ditentukan, dan juga kami harapkan Anda untuk tetap selalu menggunakan masker. Salam juah-juah man bantah kerina. Momo sita ibu betahkan kami. Ibas kita kari inahkan persembahan ucapan syukur dan tahbih kolekte. Enda kari si taruhkan kulubenda. Emaka kari si bangku arah tengah enda dua anda lebih. Darat kam kari arah kiri. Kanan. Emaka kari tamahan di persembahan lu. Terus kampung kiri, kundul kakak mulihi. Bagi kape bangku syarah henda. Ekari gelah menjaga protokol kesehatan kita. Ngo kari dung kerina si tengah bangku henda. Emaka imulai kakari arah belakang nari kam. Arah belakang nari baik kiri kanan. Manjar-anjar kam lah betah tergesa-gesa. Taman du kari persembahan du buah senda. Ngebekan darat kam kari arah pintu samping. Bagi pe si sebelah kanan darat arah pintu samping. Mulika kam kari kundul pinggandu arah pintu gereja. Enda mia momo ibu utakan kami, monggo kita paham. Ya. Hari si benaken jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan bahwa hari ini keluarga besar Simorangkir dan keluarga Ginting berkenan membawa anak kekasih kita ke gereja ini untuk menerima pemberkatan perkawinan mereka. Untuk itu, kami mengundang jemaat berdiri demi menyambut kedua mempelai dan orang tua memasuki gedung gereja ini. Jemaat diminta untuk berdiri. Marilah kita sambut, inilah dia, bridesmaid dan juga groomsmen dari Evan dan Lia. Dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, tepat hari ini di tanggal 5 Maret 2021 di GPKP Simpang Selayang, di hari yang penuh cinta, hari yang penuh kasih sayang, kita akan menyaksikan bersama-sama kedua calon mempelai akan melangsungkan prosesi pemberkatan di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Dan dengan rasa bangga dan sukacita, marilah kita sambut, inilah dia Evan, calon mempelai pria
yang sudah bersiap di depan altar, dan Lia, calon mempelai wanita yang akan disandikan oleh ayah tercinta. Dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, inilah dia prosesi masuk pemberkatan Eva dan Lia. Wise say, only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi pemberkatan akan kita mulai, kami harapkan Anda untuk tetap selalu menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak Anda. Besar harapan kita, semoga Bapak dan juga Ibu yang hadir di dalam gereja GPKP Simpang Selayang, semuanya datang dalam keadaan sehat, dan juga pulang dalam keadaan sehat. Amin. Dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, telah bersama-sama kita menyaksikan bahwa kedua calon mempelai yaitu Evan Harry Sanjaya Simorangkir dan juga Lia Tamara Manik sudah disandingkan oleh ayah tercinta yaitu Bapak Seth Satrian Manik. Dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, untuk prosesi pemberkatan sepenuhnya akan dibawakan oleh pendeta, dan kepada Pendeta Agustina Baru Perangin-Angin STH MPSI, kami persilakan dengan segala hormat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kebaktian pemberkatan perkawinan ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolonganmu adalah dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasihnya sempurna di dalam kita. Mari kita mempersembahkan pujian bagi Allah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji sempurna nikmat penuh suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Persilakan duduk. Persembahan pujian dari keluarga Simorangkir Barus.
dimuliakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, banyak oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku khotbah, inilah kesaksian kami keluarga besar Simorangkir. Kalau bukan karena Bapa yang kekal itu yang senantiasa menyertai kami, kita tidak bisa ada hari ini seperti ini. Karena 20 tahun yang lalu Tuhan sudah menggantikan sampai hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itulah Bapa anak-anak yatim ini dan suami para janda. Jadi anakku Evan, Lia, selalu ingat karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, anakku, kita tidak bisa ada hari ini seperti ini. Terpuji nama Tuhan, jadi saluran berkat. Amin.
Tibalah kita dalam pembacaan responsoria berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Persembahan pujian dari keluarga Ginting Sitepu.
Kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 50A. Sabdamu abadi selama kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga sungguh memberkati yang membuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdoa. Kepadamu ya Allah kekal kudus, Khalik langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Kudus-Mu menghimpunkan kami dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini. Kiranya Tuhan lewat sabda firman-Mu menyapa kami umat-Mu secara khusus pengantin berdua, anak kekasih kami Evan Heri Sanjaya Simorangkir dan Lia Tamara Burginting Manik. Firman-Mu lah landasan kehidupan kami, terlebih firman yang menjadi landasan bagi hidup berumah tangga. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Tuhan, Engkau memimpin dia dengan roh hikmat-Mu. Dan sekalian kami, agar kami mengerti akan firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus, Sang Kalam yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 pada ayat ke-6 sampai pada ayat yang ke-9. Injil Markus 10 ayat 6 sampai 9, demikianlah firman-Nya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tetap setia mendengar firman-Nya serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Adapun landasan khotbah kita diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai pada ayat yang ke-10. Demikianlah sabda Allah. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Salam sehat bagi kita. Adapun keluarga terkasih, keluarga Simorangkir Barus dan juga keluarga Ginting Sitepu yang berbahagia, para orang tua yang boleh menghantar anak kekasih hadir di hadapan altar Tuhan untuk memohonkan berkat atas rumah tangga mereka. Kedua anak kami, Evan dan Lia. Demikianlah firman Tuhan yang tadi baru kita dengar. Semoga tetap diingat ya, supaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup berumah tangga, jikalau ada seseorang yang bertanya, dari manakah landasan firman pemberkatan keluargamu, saya berharap kamu mengingatnya. Sebelum saya menguraikan teks khotbah ini, saya dan saudara-saudara tentu pernah membeli sesuatu benda atau barang, gitu ya. Ketika kita membeli barang ataupun suatu benda, kita biasanya mendapat nota atau kwitansi. Ya. Di sana, di kwitansi itu dijelaskan berapa harganya, barang apa, bentuk dan sebagainya, dari toko mana dan siapa pembelinya. Biasanya begitu kalau kwitansi yang lebih jujur ya. Nah, di sana disebutkan tidak hanya produknya, tetapi terutama biasanya ada tertulis masa bisa dipakai atau berlaku, apalagi itu menyangkut makanan yang kita beli. Terlebih makanan-makanan yang dikemas ada expired ya. Jadi itu yang biasanya ketika kita menerima nota dari pembelian atau pembelanjaan kita. Ingat, tentu ini sangat berbeda. Sangat berbeda dengan pernikahan ya. Untuk kita sekalian dan pengantin, pada saat menikah, pasangan akan memperoleh surat pernikahan, surat perkawinan, surat pemberkatan atas perkawinan mereka. Ya, di dalam surat itu sebentar ya, Evan melihat juga nanti, atau kita yang hadir di sini mengingat kembali surat pemberkatan kita, bahwa di sana dicantumkan dengan siapa kita menikah, namanya jelas, dan nama orang tua, tentu kedua belah pihak. Tapi tidak didapati satu kata pun yang mengatakan kapan. Ini perbedaannya. Kehidupan pernikahan Kristiani harus tetap dilandasi atas kasih Kristus. Ya, pernikahan Kristiani tetap harus dilandasi kasih Kristus. Karena kasih Kristus itulah yang memampukan kita mengalirkan kasih tentu di sini terhadap pasangan kita. Tentu ketika orang menikah tidak hanya kasih agape ya, memang ada kasih erosnya, tentu itu harus ada. Tetapi yang sangat terpenting di atas semua itu harus tetap kasih Kristus yang menjadi landasan dari hidup berumah tangga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika zaman ini sangat diwarnai bahwa kesetiaan semacamnya menjadi suatu hal yang sangat mahal. Ya. Ketika orang sulit setia, termasuk menghinggapi kehidupan berumah tangga.
tentu dalam lini kehidupan yang lain juga terjadi ketidaksetiaan. Bukan hanya dalam pekerjaan sekuler, tapi juga pekerjaan kerohanian. Orang kadang sulit untuk setia di dalam tugas pekerjaan dan panggilannya. Oleh karena itu, ingatlah bahwa dunia ini sedang diwarnai ketidaksetiaan. Tapi mari kita belajar bahwa yang harus kita ingat bahwa perilaku yang tidak setia yang marak saat ini tetap mengajar kita tidak meniru kehidupan yang seperti itu. Tetapi sekaligus mengundang kita untuk bisa menjadi setia. Saudara-saudaraku, kita belajar misalnya dari bumi yang setia berputar pada porosnya. Ini kita bisa belajar ya. Pada matahari yang setia terbit di pagi hari dan terbenam di waktu sore. Hujan dan panas menyambangi dunia ini, memberikan kehidupan. Itu juga kita bisa belajar tentang kesetiaan. Organ-organ tubuh kita ini juga yang siap selalu melakukan pekerjaannya siang dan malam serta bersinergi yang sangat mengagumkan supaya tubuh kita terus hidup. Lalu banyak pekerjaan-pekerjaan di sekeliling kita. Bagi kita ya, kadang mungkin terabaikan. Begitu setianya dijalankan, begitu setianya menjalankan tugasnya, walau tugas itu selalu seringkali harus dilakukan setiap hari tanpa putus-putusnya. Mungkin bagi kaum ibu, pekerjaan memasak adalah pekerjaan yang terus dilakoni. Ini pun butuh kesetiaan untuk menyiapkan kebutuhan makanan atas keluarga kita. Demikianlah kesetiaan adalah barang mahal yang tak ternilai harganya yang menopang seluruh hidup umat manusia. Kalau Allah ya bisa kita bayangkan, Allah kita di dalam Kristus Yesus tidak setia, kita tidak ada yang selamat. Syukurlah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang menopang seluruh kehidupan umat manusia yang puncaknya diberikan di dalam Kristus yang mati bagi kita di Golgota. Pada minggu-minggu ini, minggu-minggu Pasion di mana kedua mempelai merayakan hari pernikahan, ingatlah bahwa ketika kita memperingati minggu-minggu Pasion, kita pun sedang mengingat Tuhan yang setia, yang rela berkorban. Untuk itu, apa kata firman Tuhan ya? Pada pembacaan yang pertama tadi, kita sedang diingatkan ulang bahwa semula Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah mempertemukan mereka dalam sebuah ikatan perkawinan yang adalah lembaga yang tertua, yang adalah ciptaannya sendiri. Oleh karena itu, Dia bersabda, tak seorang pun yang dapat memisahkan perkawinan laki-laki dan perempuan kecuali karena kematian. Dan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus hendak mengatakan, bagaimana kamu merefleksikan hidup yang dua menjadi satu, yang dua pribadi dipersatukan menjadi satu pribadi dalam kesehatian.
saling mengasihi, saling menghormati, saling setia. Bahkan di dalam hal ini, ketika orang dipanggil untuk menikah, ketika seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan jabatan suami dan istri, itu ingatlah anugerah. Pemberian Tuhan yang diberikan bagi kita. Tuhan sedang memanggil kamu untuk menjadi berkat. Dan rencananya di dalam mempersatukan kamu berdua adalah untuk menjadi berkat. Apa yang dikatakan kitab 1 Petrus tadi, bahwa kasih dan damailah yang harus mewarnai kehidupan orang-orang percaya, terlebih di dalam hidup berumah tangga. Firman-Nya, hendaklah kamu semua seia sekata. Yang ditujukan pada saat ini kepada keluarga baru, hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi, menyayangi, dan di dalam kerendahan hati tetap mendatangkan berkat satu dengan yang lain. Inilah pesan firman Tuhan bagi kamu berdua, Evan dan Lia. Saya mengaitkannya, belajar dari seekor burung merpati. Ini adalah simbol kesetiaan, salah satu yang banyak kali dipakai di dunia ini. Simbol pernikahan juga terkadang mengambil gambar burung merpati, karena merpati itu adalah simbol kesetiaan, ketulusan. Oleh karena itu, kantor pos pun tidaklah salah ketika memakai simbol burung merpati dalam logo pos. Karena itu juga pos memaknai, selain tulus, dia juga bisa dipercaya. Ketika orang menikah, harus ada saling percaya. Percaya dan mempercayakan hidup kepada pasangan tentunya dilandasi oleh kuasa Tuhan. Ya, trust to trust. Jadi bagaimana kita saling percaya kepada pasangan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, rupa-rupanya burung merpati ini hanya kawin, dalam arti karena dia hewan, cuman dengan satu pasangan sampai mati. Ini keunikan burung merpati. Ya. Mungkin bagi kita saudara-saudara jemaat yang pernah punya piaraan burung merpati bisa mengamati ini lebih detail, ya. Saya juga punya pengalaman di rumah orang tua, masa-masa kecil saya kami pernah memelihara burung merpati. Burung merpati itu hanya kawin dengan satu pasangan. Dan kalau sudah mati, dia tidak lagi kawin dengan merpati yang lain. Ini belajar dari seekor burung merpati. Oleh karena itu, Yesus pun tidak salah memakaikan simbol-simbol ketulusan sebagai orang-orang percaya, tulus seperti merpati. Yesus sebagai anak Allah mengadopsi, ya, gaya hidup seekor burung merpati dalam ketulusan, menggambarkan harus ketulusanlah yang ada pada hidup orang-orang percaya. Dan burung merpati juga adalah burung yang tahu pulang kembali ke sangkarnya. Sekalipun dia pergi jauh, dia akan pulang ke sangkarnya, tidak pernah ke sangkar yang lain. Dan dalam mengerami anak-anaknya, biasanya betina itu kalau sudah kelelahan mengerami anak-anaknya, merpati jantan menggantikannya, mengambil alih. Suatu kerjasama yang baik. Jadi burung merpati juga digambarkan mewarnakan hidup yang dapat saling bekerja sama. Kitab 1 Petrus menggambarkan bahwa hidup sehati,
seperasaan, penyayang dan rendah hati. Inilah yang digambarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bahwa burung merpati ini juga tidak pernah saling mencakar, tidak pernah saling melempar terhadap pasangannya. Pesan kepada hidup orang yang berumah tangga salah satu, janganlah membalas caci maki dengan caci maki, membalas kejahatan demi kejahatan, tidak pernah. Kita diingatkan untuk saling memberkati. Ketika kita menghadapi pasangan yang penuh dengan kekurangan, pernah salah mengambil keputusan dan langkah, pengampunanlah yang harus ada. Pasanganmu bukanlah manusia sempurna, dan kita pun bukanlah manusia sempurna bagi pasangan kita. Oleh karena itu, yang paling penting dikedepankan adalah pengampunan. Hidup waktu melajang, boleh kita memilih ya, dari sekian banyak seleksi ya untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan kita. Tapi ketika kita menikah, rumusan itu tidak lagi berlaku. Kita menerima pasangan kita apa adanya. Dan apa adanya itu kita saling belajar, saling menolong untuk saling bertumbuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah kita semua dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Firman ini tidak hanya berlaku bagi kedua kekasih, anak atau saudara kita, Evan dan Lia. Orang tua juga demikian. Ketika hari ini, bahwa hari ini adalah hari yang nyata, bukan mimpi. Ketika beberapa puluh tahun yang lalu mereka dalam timangan di embah-embah ndu, apa bagi? Gundari nggo itaruh kendu iya, guna bengket kubas jabu simbaru. Pesan kepada orang tua, ya, ketika anak kita menikah, firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Tentu ini juga berlaku sebaliknya. Kata meninggalkan dan bersatu, inilah yang harus perlu kita tahu, bahwa prinsip orang tua melepas anaknya dari status melajang menjadi menikah, itu pun perlu kerelaan. Saya melihat tadi kesaksian lagu pujian dari keluarga Simorangkir Barus. Mereka menyaksikan bahwa pemeliharaan Tuhan atas ibu janda yang tetap dipelihara bersama anak-anaknya. Sendah nggo litsi ngerawat Epanenda Bru Barus. Sekian puluh tahun kam memeliharanya, Tuhan sediakan sudah orang yang mengurus Evan. Itu realita. Ya, meninggalkan. Tentu status anak yang menikah tetap juga memahami, ketika kita meninggalkan ayah dan ibu kita, tetap harus ada rasa hormat dan kasih. Itu titah Tuhan pada hukum yang kelima. Hormatilah ayah ibumu. Ayah ibu tentu kalau kita sudah menikah, termasuk ibu mertua dan ayah mertua kita. Ya, kata mengasihi dan menghormati tetap berlaku, walau memang kita fokus pada keluarga kita. Meninggalkan, meninggalkan dan menyatu, tetap ada dalam rasa hormat dan kasih. Jadi apa yang dikatakan di sini, menghormati dan mengasihi. Ingatlah ketika Musa posisinya sebagai anak mantu dari Yitro, dia tetap menghormati Yitro, ayah mantunya. Bahkan nasihat Yitro ketika dia memanage sebuah pekerjaan besar yang sangat melelahkan Musa, dia ikut apa
buah pemikiran Gitro. Ini menunjukkan bahwa hubungan anak dan orang tua tetap terjalin sepanjang itu membawa kesejahteraan. Akhirnya ya, bukan hanya Musa yang memakaikan teori Yitro ya, memakaikan bagaimana memanage, mengumpulkan ada pasukan 1500 dan 110 untuk tetap memandang sebuah pekerjaannya untuk dimudahkan. Bahkan Yitro sistem bukan hanya dipakai dalam gereja, tetapi dalam semua perusahaan dunia ini. Sistem Yitro, itulah pengalaman orang beriman Musa yang dengar-dengaran kepada ayah mantunya. Dan anak mantu perempuan, boleh kita lihat dari tokoh Ruth yang mengasihi ibu mertuanya, Naomi. Itulah hubungan ayah ibu, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Prinsip persahabatan begitu. Maka dia anak tenggur jabulana, ia anak dalam arti yang bisa kita kuasai sepenuhnya, tetapi dia teman, peers yang sejajar dengan kita. Tepatnya saya katakan sahabat, friendship. Maka manban dua bang kami ginting mergana, ya tuhu itu kami kam dehar keras anak-anak ndu. Sendah lanai kam jadi pelindungnya, tapi sudah ada suaminya, teman. Jadi marilah merelakannya bahwa sekian puluh tahun dia bersama dalam perlindungan du sebagai anak di tengah keluarga du. Hari ini ngulit kelandu singkelengisa. Bagaimana tentuna selamat man bandu dua anak kam orang tua ya dalam ibadah pemberkatan ini. Selamat untuk Evan dan Lia. Tentu pembelajaran kita dalam pertemuan konseling pranikah sudah banyak, pendeta hanya sampai di sini berkhotbah. Ingatlah, andalkan Tuhan. Sebab ketika orang menikah dalam tujuan berbahagia, dia harus takut akan Tuhan. Ketika berkat atas rumah tangga diutarakan dalam Mazmur 128, orang-orang yang mengandalkan Tuhan menjalankan perintah-perintah-Nya. Demikianlah dikatakan berbahagia. Selamat hidup baru dalam rumah tangga yang baru. Jadilah alat Tuhan dimanapun kamu berada. Lewat kerja, engkau menjadi saksi Tuhan. Lewat rumah tanggamu, engkau menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Marilah kita berdoa. Terpuji engkau Tuhan atas berkat-Mu. Engkau Allah kami, Tuhan atas rumah tangga. Tuhan berkati kami sekalian agar tetap mengandalkan Tuhan, menghidupkan kasih Tuhan ketika kami hidup dalam sebuah keluarga. Inilah doa kami ya Allah dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian Permata GBKP Runggun Simpang Selayang secara virtual. Thank you.
Tibalah kita membawa persembahan syukur. Firman Allah mengingatkan kita, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Seperti pada pengarahan sebelum ibadah tadi, kita akan mengikuti aturan protokol kesehatan yang didahului pada sisi tengah yang memberi lebih dahulu ke depan. Sambil kita membawa persembahan, kita bernyanyi. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebagai alatmu seumur hidup.
Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu ini, berkatilah pemakaiannya, ajarlah kami tetap memakainya seturut kehendak-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan segala apa yang kami miliki ya Tuhan, kami mengaku semuanya itu daripada-Mu, dan biarlah hidup kami yang terus taat akan kehendak-Mu adalah persembahan yang hidup. Inilah doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini. Amin. Kita akan tiba pada liturgi pemberkatan perkawinan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai saksi dalam pemberkatan perkawinan ini, tetaplah kita mengikuti ibadah ini dalam kekudusan dan hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua pengantin telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohonkan berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara berdua. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengarlah firman Allah khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikianlah juga firman Allah bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak seperti perhiasan, barang-barang yang mahal seperti pakaian, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh Kudus, yakni lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarkanlah firman Allah bagi saudara berdua, pengantin laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah kiranya memerintah dalam hatimu berdua. Dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Untuk itulah saya sebagai hamba Tuhan mengundang saudara untuk mendengarkan sabda Allah untuk tiba pada mengikrarkan janji perkawinanmu. Saudara berdua telah mendengar tentang dasar, tujuan dan panggilan perkawinan Kristiani. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji perkawinanmu di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya sambil berjabatan tangan. Saya Evan Heri Sanjaya Simorangkir mengambil engkau, Lia Tamara Buru Ginting Manik, menjadi istriku. Dan dengan ini berjanji akan menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sakit maupun sehat,
dalam suka maupun dalam duka. Saya berjanji akan menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Lia Tamara Ginting Manik, mengambil engkau, Evan Heri Sanjaya Simorangkir, sebagai suamiku, dan dengan ini berjanji akan menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji akan menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Selagi pengantin berlutut, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau matamu yang suka cita tanpa Tuhan hanya tiada lengkap. Hati kirama yang butuh nama mentahmu dengan bersuri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taatakan firman. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus, kepala rumah tangga, anakmu, kekasih kami, kekasihmu, Evan dan Lia sudah mengikrarkan janji perkawinan mereka. Tuhan tolonglah mereka dengan Roh Kudusmu untuk terus dimampukan mewujudkan janji itu dalam hidup berumah tangga. Kiranya Roh-Mu yang penuh kasih dan rahmat itu menyertai keluarga yang baru ini di dalam kehidupan rumah tangganya. Engkaulah ya Tuhan selalu menjadi pondasi kehidupan mereka sehingga mereka berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Thank you.
harapanmu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Persembahan syukur yang dimulai dari pengantin berdua, orang tua kedua belah pihak, keluarga dan jemaat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita akan membawanya ke depan. Kita bernyanyi. Yeah.
David laid and it pleased the Lord, but you don't really care for who said do ya. When it comes like this, the four, the fifth, the minor fall and the major lead, the rebel king composing, satukan hati kita berdoa. Ada rasa syukur ya Bapa di surga, ketika Engkau beserta kami di dalam ibadah ini, dalam kebahagiaan kami bersama keluarga Simorangkir dan Ginting atas pernikahan kedua anak kekasih kami, Evan dan Lia. Tuhanlah sumber sukacita kami yang memenuhi kami selalu dengan damai sejahtera-Mu. Kami mohonkan berkat atas sehat kuat yang terus ada bagi kami, yang Tuhan curahkan, terlebih perlindungan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada-Mu ya Tuhan, segala hormat pujian, segala penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap kami yang boleh datang berbakti untuk memohonkan berkat atas rumah tangga yang baru ini, kiranya Tuhan berikan bagi kami berkat-Mu tercurah dari surga untuk kami sekalian dan gereja-Mu dan umat-Mu. Bapa surgawi, setiap kami anak-anak-Mu, baik pengerja, pertua, diaken dan pendeta, baik juga jemaat-Mu dan seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dalam iringan musik puji-pujian, biarlah itu semua
menjadikan persembahan kami yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkaulah yang berikan kami pengampunan jikalau dalam ibadah kami ini kami boleh mendukakan hatimu. Tapi Engkaulah ya Allah sumber pengampunan yang memberikan kami tetap kasih setiamu. Diberkatilah para orang tua, keluarga Ginting Sitepu yang menjadi orang tua dari anak kami Lia. Kiranya diberkati mereka dalam kehidupannya ketika boleh melihat anak-anaknya menikah. Berkat Tuhan terus ada atas kehidupannya. Diberkati pekerjaan dan usahanya, anak-anaknya yang lain juga. Tuhan juga menganugerahkan teman hidup bagi anak-anak yang belum mendapatkan teman hidup. Demikianlah keluarga Simorangkir Barus, terlebih Tuhan, ibu kekasih kami, orang tua dari Epan. Tuhan diberkatilah dia bersama anak-anaknya atas sukacita ini, karena kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia beserta keluarganya. Biarlah hidupnya adalah persembahan syukur. Diberkatilah anak-anaknya, terlebih Tuhan menyediakan teman hidup ketika pada waktunya telah tiba. Demikianlah Engkau memberkati pekerjaannya, hidupnya hanya untuk melayani-Mu saja. Diberkatilah juga Tuhan Bulang dan Nek Biring dari Epan yang boleh ada pada saat ini, dan juga Iting dari Lia. Tuhan, Kau memberkati para orang tua ini ketika melihat cucu-cucu mereka berumah tangga. Dan diberkatilah keluarga besar Simorangkir dan Ginting, dan semuanya apa-apa yang mereka ungkapkan dalam sukacita ini, baik dalam ibadah ini dan juga sebentar bagi acara muda-mudi di restoran Kenanga, dan juga Tuhan besok di Villa Jekita. Tuhan melawat pesta ini, Engkau merajai seluruh kehidupan sukacita kami. Disempurnakanlah ya Allah sukacita kami ini karena kami mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, diberkatilah majelis gereja GBKP Simpang Selayang. Diberkatilah juga majelis gereja Kemenangan Tani. Ya Tuhan, kami sebagai alat-Mu adalah alat yang boleh Tuhan pakai untuk melayani umat-Mu. Diberkatilah kami menjadi gereja yang terus dalam arak-arakan kesaksian hidup sebagai umat-Mu. Terimalah ungkapan syukur kami, doa kami ini ya Tuhan, ketika rumah tangga yang baru ini diberkati, dimanapun mereka berada, Tuhan sertanya. Terima kasih Yesus, amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Dalam pengutusan dan tekad, hiduplah menurut janji-Mu, hayatilah tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai keluarga Kristen. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan. Supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia. Kita bernyanyi.
marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat dari Allah kita. Allah sumber damai sejahtera, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena acara kebaktian pemberkatan nikah anak kami Evan Simorangkir dengan Lia Tamara Bruginting telah berjalan dengan baik. Kiranya Engkau yang memberkati rumah tangga yang baru ini ya Tuhan. Berkati juga pendeta kami yang telah memimpin kebaktian pemberkatan nikah ini. Engkau tetap yang mengurapi dia. Berikan kesehatan yang sempurna kepada pendeta kami ini ya Tuhan. Engkau tetap yang memberikan kepintaran dan kebijaksanaan kepadanya, agar setiap saat dia akan sempurna membawakan firman-Mu. Berkati rumah tangganya. Demikian doa kami ini ya Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tes. Ya, acara selanjutnya si Perlebe Manbandu BP Runggun Kemenangan Tani Rehkam Kulubenda gelah berikendu surat tanda pasu-pasu man pengantin Manbandu pengantin tediskam duana sekalian foto kam ya tukang foto. Nggak foto? Ya, seterusnya man pendeta foto kam res pengantin berdua, bertiga nih, ya bertiga kam. Tolong digeser dulu siapa kawan-kawan ini biar enak fotonya, bisa digeser kan?
Iya, emakar sikap-sikap kari kenca dungenda kita majelis jemaat pandita bertua diaken emeritus reh kari kita kulubenda kelah foto kita ras pengantin. Ya, dengan majelis kerina kita bertua diaken emeritus reh kita kulubenda gelah berfoto ras pengantin. Ya. Ya, sidi baru arah lebih. Ya, sekalian kita tahlil bertua diaken si darat nari si runggun simpang selayangnya dan tahja nari pe kita si tergelar bertua. Mari ras kita radu foto saja kita kerina. Ya. Ya, tetap pakai masker. Ya. Ya, Pak. Ras runggun simpang selayang iatur coba organizer wedding nah. Di atas kita deh, Pak ya. Gelah. Iya. Dapat semua bikin ya, leker mer. Iya. Iya, angkat saja. Pendeta simpang selayang, lagi dah kami je pendeta simpang selayang, reh ngendaya bari reh kami kulbeda. Pendeta Eben Depari Nina, ya, gua angkat jempol ya, gak usah Nina. Ya, kita PJJ wilayah Telu. Kemenangan tadi lebih. Ya, PJJ wilayah Telu Moria Ras Mamrena Rehkamku Lebenda gelah foto bersama kita. Tes. Ya, maka diundang kami kan PJJ 19 GBKP Simpang Selayang.
PJJ 10 siwa rekam kulbeda gelah foto ras pengantin. PJJ 19 runggun GWKP Sempang Selayang rekam kulwenda gelah foto kakam ras pengantin. Ya, oleh kam sitaring tading. Ya, mari. Ya, bujur. Ya, maka permata. Permata GBKP Simpang Selayang ras. Permata GBKP Kemenangan Tani. Mari rekam kulbenda. Permata entahlit kamje permata anak kami permata. Baik i Simpang Selayang ras i Kemenangan Tani, mari rekam kulbenda gelah. Terfoto kamar pengantin. Balik permata. Ya lewat. Hari. Ah. Permata Simpang Selayang lah masuk. Oh, nanti acara keluar. Ya, hari bagi mankam orang tua kedua belah pihak. Mari kulbenda kam erpoto jenari kari pegaji-gaji kam berbelas guna ngeran aman perpulungan sekalian ngundang perpulungan. Mari kulbenda kam duana. Ya, dampingi mama, apa ibu lancing. Ulan dekam kundul. Jadi diberikan kami kesempatan membantu guna erbelas mankerina perpulungan sekalian ngundang apa ikam lebih erbelas hari kam.
Pertama-tama Bu Esi katakan bujur man Tuhan dibata. Ija ibas kesempatan enda ibas pemasu-masun anak kekelengenta sidi laki rasidi beru ngordalan alu mahuli. Haras katakan kami bujur man krina perpulungan khususna runggun GPKP kemenangan tani bagepe perpulungan PJJ wilayah telu. Ija nggo mulaikin persika penari ras nggo pendeta ngajari anak kekelengan entayenda nggo seh maka ibas paksa sindai nggo ia lo kena pasu-pasu ibas dibata nari. Tambah sie makana arapan kami ngundang kam krina perpulungan bagepe simpang selayang gelahna warisi pepagi sitaruhkan ka anak kekelengan ta enda ibas ndungi peradatan secara adat karo bagepe adat bata sitaruhkan ia ku jambur je kita tambah sie makana reh kita krina ras katakan kami bujur man bandu krina bujur em cakap dulu terima kasih buat Tuhan Yesus atas kasih karunia dan kuasa dan mujizat yang telah Tuhan memberikan kepada kita semua. Kami dari keluarga Simorangkir mengundang Bapak Ibu, Ula-Ula, Tulang dan semua undangan agar besok pagi datang ke Jambur Galeje kita untuk mengadakan adat Karo dan adat Batak. Di situ kiranya Tuhan memberkati semua rencana dan usaha yang kita perbuat besok mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih. Ya, bujur sih katakan man Tuhan sebab perkuah Athena maka banci kita pulung ibaswari si senda. Man kam krina kade-kade kami baik Kalimbubu turang senina bagepe anak beru kami raskam krina runggun gereja simpang selayang bagepe PJJ sektor 10 siwa pagi ras-ras kaki taku jambur je kita nungi lakon peradatan anak kekelengan ta enda tuhu kami si melahirkan sa tapi kita krina ras orang tuana enda mengharapkan kami mankam krina runggun simpang selayang bagaipe runggun kemenangan tani. Jadi bujur Tuhan si masu-masu kita kerina mulih kari kita ibas ingin enda nari. Bujur. Ya, bujur ngoba sikam kundul kubasingandu maka acara selanjutnya foto selanjutnya ia turkan kam keluarga apa ikam anak baru pekepar peganci-ganci kam nih corong eda dalam du terbelas.
Oke, karena waktu yang sangat tidak memungkinkan, untuk keluarga besar dari pihak perempuan boleh maju semua. Keluarga besar dari pihak perempuan sekaligus semua untuk maju berfoto. Untuk keluarga Ginting boleh langsung maju untuk berfoto. Orang tua pengantin perempuan boleh maju juga ke... Oke, siap-siap. Habis ini keluarga si Tepu ya.